Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Suasana rumah duka artis Indra Bekti hingga malam hari masih dipenuhi pelayat. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe dulu ya. Sehebat apapun kau rasa profesimu, tidak ada yang istimewa. Kita semua sama-sama bernafas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya untuk kita mendoakan almarhum. Semoga beliau diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga yang tinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Kabar duka datang dari keluarga presenter Indra Bekti dan Aldila Jelita. Pasalnya, anak ketiga mereka meninggal dunia. Meski merasakan kesedihan mendalam, Indra Bekti mengaku ikhlas dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Kabar tersebut diterima awak media lewat pesan singkat dari Bekti. Ia mengabarkan bahwa putra yang diberi nama Ken Wat Athar Indra Bekti akan dimakamkan pada Rabu, 1 Februari 2017 di TPU Kamboja, Radio Dalam Jakarta Selatan. Telah lahir Ken Wat Athar Indra Bekti tanggal 31 Januari 2017, lahir jam 23.20 waktu Indonesia Barat. Namun Allah lebih sayang sama Ken. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ken meninggal jam 23.43 waktu Indonesia Barat, tulis Bekti. Sebelumnya, Dila menjalani operasi penjahitan mulut rahim demi menyelamatkan bayi di dalam kandungannya. Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.